Al-Ghazali sudah siapkan cincin pernikahan. Putra Maya Estianti benarkan buku nikahnya beredar di media sosial. Putra Maya Estianti, yakni Al-Ghazali, mengaku siap untuk menikah di usia muda. Bahkan baru-baru ini buku nikah Al-Ghazali telah beredar di media sosial. Namun sayangnya, Al-Ghazali masih menutupi sosok yang diduga akan menjadi pendamping hidupnya tersebut. Pasalnya, dalam buku nikah yang beredar, wajah sang perempuan tampak ditutupi dengan stiker. Di lain sisi, kakak dari Dul Jelani itu rupanya juga sudah menyiapkan cincin pernikahannya. Dua cincin tersebut telah disiapkan dari Al dan juga oleh sang bunda, Maya Estianti. Lebih lanjut, kakak El Rumi itu telah menyiapkan mental dan fisik sebelum memutuskan untuk menikah di usia 25 tahun. Bahkan Al-Ghazali saat ini tengah mencari rumah baru untuk tempat tinggal bersama keluarga kecilnya sebelum memutuskan menikah. Maya Estianti sendiri menurut Al telah memberikan lampu hijau kepada putranya itu untuk menikah dengan sang kekasih, Alisa Dagais. Sebelumnya sosial media dihebohkan dengan beredarnya buku nikah Al-Ghazali. Dalam buku nikah yang beredar itu, tampak laki-laki yang mirip Al-Ghazali yang mengenakan busana serupa seragam sekolah dengan background foto warna merah. Di sisi samping, terlihat pula foto dengan warna latar serupa, tetapi tertutup stiker. Sehingga, tidak diketahui secara pasti siapa sosok wanita tersebut. Sempat bungkam, Al-Ghazali membenarkan buku nikah yang viral di media sosial. Al-Ghazali sengaja untuk tidak membocorkan perempuan dalam buku nikah tersebut, meski muncul kabar bahwa perempuan itu adalah Alisa Dagais. Thank you.